Apakah ada karma dari perselingkuhan? Iya, saya kira pertanyaan ini dan pertanyaan sebelumnya ini abang adik ataupun saudara lah. Iya. Gitu kan. Lagi-lagi ini kan maksiat lagi kan. Karena begini, orang yang berselingkuh itu karena apa? Pertama, boleh jadi dia tidak mendapatkan yang dia inginkan di dari rumah tangganya. Apakah itu suami atau istri, kan itu masalahnya. Iya. Yang paling terpenting dalam rumah tangga itu adalah komunikasi harus cair, saling pengertian, ya, kemudian saling terbuka, kan itu. Apa yang menjadi masalah suami ini apa gitu, masalah istri ini apa? Memang kadang-kadang ini tidak chemistry-nya nggak dapat. Memang ada juga yang seperti itu. Nggak cocok. Makanya kan Islam membuka yang namanya ruang poligami bagi laki-laki. Iya. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi kan. Benar. Tapi izin istri itu tidak menjadi syarat dia boleh poligami. Itu yang harus saya pastikan dulu. Jangan dianggap bahwa izin istri itu menjadi syarat sahnya dia poligami. Enggak, dalam pandangan syariat ya. Kita tidak bicara tentang soal lain, solat menyurat, administrasi dalam negara, kita tidak bicara itu. Iya. Tapi kita pandangan syariat begitu. Nah, oleh karena itu bagi orang yang berselingkuh terus terang aja. Kalau emang laki-laki yang melakukannya, ya dibilang saja. Saya ya tidak lagi ingin bersamamu, kita selesaikan aja nih baik-baik, atau saya ingin tetap memakaimu tapi saya ingin beristri yang lain. Terus terang. Oke, kalau si istri yang melakukannya umpamanya, ya terus terang aja ke suami. Saya pun tidak lagi, mungkin ada kesalahan, tapi tentu si istri harus ini ya, berbeda halnya. Kalau suami nggak ada apa-apa pun boleh aja dipoligami kan gitu. Benar. Tapi kalau si istri, tentu harus ada alasan yang kuat kenapa dia melakukan hal itu. Ah gitu kan. Nah, ketika melakukan hal itu tentu harus ditegaskan supaya dia nggak berdosa banyak lagi dosanya. Disampaikan aja kepada suaminya ini, kita udahan aja. Ya, dia karena ingin mencari ataupun mendapatkan suami yang lain umpamanya. Nggak ada masalah. Artinya bisa diajukan yang namanya dia bisa menggugat khulu ya, menggugat khulu atau pasah. Mungkin suaminya ini orang fasik, enggak sholat umpamanya, atau dia orang jahat yang menyakiti istrinya dan lain-lain. Ini kan dibenarkan dalam Islam. Iya. Atau emang enggak ada perasaan suka lagi gitu. Kan itu kalau kita lihat di dalam salah seorang sahabat, ya sahabiat yang melapor kepada Nabi SAW. Enggak ada lagi rasa cinta emang. Enggak ada lagi. Ya, ya Rasulullah, aku takut nanti kalau aku masih berteruskan begini cinta nggak ada, ya udah selesaikan aja, gak ada masalah. Jadi keterusterangan itu memang suatu ya hal yang sangat dibutuhkan. Jangan sampai nanti yang di sini jalan terus, selingkuhnya jalan terus, ini nggak benar. Harus ada kejelasan. Iya. Karena selingkuh itu tidak dibenarkan, diharamkan dalam Islam. Dia mau apa gitu, harus tegas. Kalau emang dia mau selingkuh, ya kalau memang dia ingin mengakhiri yang sini, selesaikan aja udah. Panggil keluarga, emang udah nggak bisa lagi. Selesai. Ah, begitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah.